Halo teman, kita tampilkan di siang hari ini bersama Yulis channelnya. Halo teman, kita tampilkan Tommy Sau Tempe Krecek atau Kikil Kecap Cabai, dan ada Tommy Buncis sama Wortel sama nasi dan kerupuknya. Halo teman, selamat siang dan selamat menonton Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kita tampilkan Tommy Sau Tempe tahu goreng, tempe goreng sama cecek atau kikilnya, ya ditumis sama kecap dan cabai. Lalu juga ada tumis buncis wortel dan cabai, ada bawang bombay ini. Lalu teman, kita tampilkan tumis buncis tempe tahu krecek sama kikilnya, dan ada kecap, ada cabainya. Halo teman, kita bawang putih juga ada. Ini kita tampilkan tumis buncis wortel sama cabai. Ini kita tampilkan di piring nasi putih. Kita tampilkan bersama nasi putih ini tumis tempe tahu kikil atau krecek, kecap dan ada cabai. Tumis tahu tempe krecek ini kikil sama cabenya cukup lumayan enak sama kecap. Tumis tahu tempe kecap serecek sama ada buncis dan tumis buncis dan wortel sama bawang putih. Halo teman, kita halo bersama Yuli channelnya. Kita tambahkan tumis tahu tempe kecap sama kecap dan ada cabai, dan untuk tumis buncis wortel sama ada cabainya juga. Halo teman, di siang hari ini kita tampilkan tumis tempe tahu krecek atau kikil sama kecap dan cabainya cukup lumayan enak di siang hari ini sama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya teman. Halo teman, kita masih bersama Yulis channelnya. Kita tampilkan tumis tempe tahu kikil krecek dan ada cabai, tumis wortel buncis sama cabai kerupuk sama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini teman, sama tumis krecek tahu tempe sama ada kecap cabai. Kita tampilkan di tumis tempe tahu krecek ini teman, sama kikil krecek dan kecap ada cabai, dan ada tumis wortel sama buncis, dan ada bawang putih dan cabainya. Halo teman, selamat siang dan selamat menonton bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Halo teman, bersama Yulis channelnya kita tampilkan tumis jauh tempe krecek sama tumis buncis wortel sama bawang putih dan ada cabai. Halo teman, kita tampilkan tumis ini ada donat gula halus. Kita juga membuat donat gula halus ini. Oke teman, kita tampilkan donat gula halus cukup lumayan enak. Donat gula halus di hari ini sama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kita tampilkan camilan donat gula halus ini teman, camilan bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya teman. Masih bersama nasi tempe tahu krecek sama cabenya dan kecap yang lumayan enak. Tumis tahu tempe kecap sama cabai ini sama tambahin krecek atau kikilnya sama tumis wortel buncis sama mutel sama cabai ini cukup lumayan enak. Halo teman, sama nasi putih dan kerupuknya. Kami bersama Yulis channelnya di siang hari ini menampilkan tumis tahu krecek sama tahu tempe kecap cabai sama krecek dan atau kikilnya. Ditampilkan di siang hari ini sama nasi putih, dan untuk tumis wortel buncis sama putih cabai juga kita tampilkan hari ini teman. Lalu teman, kita tampilkan tumis krecek tahu tempe dan ada kecap dan cabainya. Tumis krecek tahu tempe ada kecap dan cabainya cukup lumayan enak. Selamat menonton.
Halo teman, kita tampilkan di siang hari ini bersama Yulis channelnya. Halo teman, kita tampilkan tumis tahu tempe krecek atau kikil, kecap, cabai, dan ada tumis buncis sama wortel sama nasi dan kerupuknya. Halo teman, selamat siang dan selamat menonton Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kita tampilkan tumis tahu tempe, tahu goreng, tempe goreng sama cecek atau kikilnya, jadi tumis sama kecap dan cabai. Lalu juga ada tumis buncis wortel dan cabai, ada bawang bombay ini. Lalu teman, kita tampilkan tumis buncis tempe tahu krecek sama kikilnya, dan ada kecap, ada cabainya. Halo teman, kita bawang putih juga ada. Ini kita tampilkan tumis buncis wortel sama cabai. Ini kita tampilkan di piring nasi putih. Kita tampilkan bersama nasi putih nih. Tumis tempe tahu kikil atau krecek, kecap, dan ada cabai. Tumis tahu tempe krecek ini, kikil sama cabenya cukup lumayan enak sama kecap. Tumis tahu tempe kecap krecek sama ada buncis dan tumis buncis dan wortel sama bawang putih. Halo teman, kita halo bersama Yuli channelnya. Kita tambahkan tumis tahu tempe krecek sama siang hari ini. Kita tampilkan tumis tempe tahu krecek atau kikil sama kecap dan cabenya, cukup lumayan enak di siang hari ini sama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya teman. Halo teman, kita masih bersama Yulis channelnya. Kita tampilkan tumis tempe tahu kikil krecek, dan ada cabai, tumis wortel sama cabai kerupuk sama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini teman, sama tumis krecek tahu tempe sama ada kecap cabai. Kita tampilkan di tumis tempe tahu krecek ini teman, sama kikil krecek dan kecap ada cabai, dan ada tumis wortel sama buncis, dan ada bawang putih dan cabainya. Halo teman, selamat siang dan selamat menonton bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di siang hari ini. Halo teman, bersama Yulis channelnya. Kita tampilkan tumis jauh tempe krecek sama tumis buncis wortel sama bawang putih dan ada cabai. Halo teman, kita tampilkan tumis. Ini ada donat gula halus. Kita juga membuat donat gula halus ini. Oke teman, kita tambahkan donat gula halus. Cukup lumayan enak ini donat gula halus di siang hari ini bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kita tambahkan camilan donat gula halus ini teman, camilan bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya teman. Masih bersama nasi tempe tahu krecek sama cabenya dan kecap yang lumayan enak. Tumis tahu tempe kecap sama cabai ini, sama tambahin krecek satu kikilnya, sama tumis wortel buncis sama mutik sama cabai ini, cukup lumayan enak. Halo teman, sama nasi putih dan kerupuknya. Kami bersama Yulis channelnya di siang hari ini menampilkan tumis tahu krecek sama tahu tempe kecap cabai sama krecek dan atau kikilnya, ditampilkan di siang hari ini sama nasi putih, dan untuk tumis wortel buncis sama bawang putih cabai juga kita tampilkan hari ini teman. Halo teman, kita tampilkan tumis krecek tahu tempe dan ada kecap dan cabainya. Tumis krecek tahu tempe ada kecap dan cabainya, cukup lumayan enak. Selamat menonton.
Thank you.